rekan-rekan dari bikers, ya, dan rekan-rekan dari lalu lintas. Hari ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial, yaitu melaksanakan kegiatan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, ya. Karena dari rekan-rekanlah mereka akan membutuhkan bantuan kita, ya, terutama untuk rekan-rekan dari community bikers, ya, ya. Nanti kita sama-sama melaksanakan kegiatan ke sana. Kita ada dua tujuan. Yang pertama kali ada tempatnya Pak Gultom, ya. Kemudian yang kedua satu lagi oleh siapa namanya Pak? Rambe. Pak Rambe. Istilahnya apa namanya itu, rasa empati kita kepada masyarakat. Dan juga saya juga mengingat kepada rekan-rekan bahwasannya semua harta yang rekan-rekan dapat itu sebagian besar adalah milik orang-orang yang tidak mampu, ya. Berdoa mulai. Tiga. Ini apa di tengah, ya? Klik. Kami datang sama senang aku lagi nih. Iya. Sama komunitas. Ri kemari. Motor. Nah, ini Pak. Ini ketuanya. Ketua, ya. Iya, ketua. Salam juga. Pak. Ini Pak yang ganteng-ganteng. Ini Didi Dores. Satu keluarga. Iya. Kota-kota saya, Pak. Polong-polongnya. Gultom. Ini kami dari Satlantas dan juga bersama dengan klub motor bikers Kabupaten Siak memberikan semacam bentuk bantuan kepada Bapak. Mudah-mudahan yang bantuan kami berikan untuk Bapak bisa berkenan untuk Bapak. Nah, ini kebetulan ini mohon maaf nih mengganggu waktu Bapak berladang. Ini Pak, ya, mungkin ini kami berikan kepada Bapak. Ini Pak, ya, mudah-mudahan berkenan. Ini kami memberikannya dengan setulus hati, bukan maksud untuk apa-apa, tidak. Memang kami dengan seluruh hati memberikan ini kepada Bapak. Ya, mudah-mudahan dapat diterima, ya, Pak Gultom. Iya, oke, okay. Sama-sama. Rumah apa ini? Yang ini di dalam. Sendiri, ya, Pak, sini? Iya, Pak. Setelah dari rumahnya Pak Gultom, kami akan bergerak bersama-sama menuju ke kampung baru, yaitu di rumahnya Pak Rambe. Dengan bergerak bersama-sama dengan kegiatan yang sama juga. Kamu pamit, ya, Pak Gultom. Iya, Pak. Ya, Pak. Bu, mari. Don't stop.
ketua ini bikers ya. Nah, ini anggotanya. Ini anggota saya, Pak. Yang gagah-gagah dan cantik-cantik. Iya. Yang itu Bu Lailani, Pak. Yang ini Bu Sari. Dua hari yang lalu waktu saya pernah kemari, bahwa hari ini kami ada membagi sesuatu barang, tapi mohon tidak dilihat dari harganya, tapi dilihat dari ketulusan hati kami menyampaikan barang tersebut kepada keluarga Pak Rambe. Acara ini dipandu langsung oleh Bapak Kasat Lantas ya, bekerjasama dengan komunitas sepeda motor. Ini ya bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu ya, Bu. Semoga Allah memberi panjang umur, mudah rezeki kalian. Sehat-sehat, selamat apapun yang kalian tujuan. Tujuan kasihan anaknya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kami berikan sama Bapak dan Ibu mudah-mudahan bermanfaat. Seperti yang Pak Ubay sampaikan, mudah-mudahan Ibu dan Bapak tidak jangan lihat dari barangnya atau bentuknya, mudah-mudahan bernilai dan bermanfaat untuk Ibu dan Bapak ya, Pak. Nah, oke, okay. Ya, masukin dulu Pak, biar kami masukkan, Pak. Pak, apa sih, jangan digulung dulu. Nah, ya. Kalau gitu kami izin pamit dulu, Bapak. Mudah-mudahan berkenan. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami beribu-ribu kali mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Pak. Semoga Allah memberi umur panjang untuk Amin. Kalian semua. Memberi rezeki. Polsek dan Polres siap atau dayung panjang umur kita bisa jumpa nanti di dunia dan di akhirat. Ya.